Welcome back to Rahasia Makeup MUA Hits. Kembali lagi bersama Vina. Ini bukan pertama kali ya? Iya, ini pertama kali. 2018. Jadi, hari ini kita akan dibikin kayak becek-becek gitu ya. Kita mau ala-ala editorial makeup gitu. Wanita muda waktu itu kita, sekarang udah jadi mama. Ini dia hasil makeupnya Vina. Sampai waktu itu ada yang bikinin gue buku. Luar biasa. Heboh, langsung booming ya. Sekarang, hari ini kita bukan mau makeup natural lagi, tapi kita akan belajar makeup wedding dari Vina. Dan ini pasti bakal ditunggu-tunggu banget. Kayak banyak banget yang suka sama hasil makeup lo. Sekarang kita mau cobain produk-produk MOP. Ini harusnya pada saat di upload videonya sudah launching ya. Ada eyebrow-nya juga, dan eyeliner-nya juga. Dan ini limited edition. Oke, langsung aja kita mulai. Sekarang kita bakal base dulu ya. Kita pakai serum. Apa nih perubahan dari tahun 2019 ini? Sama. Sepanjang karir lo, ada step-step yang berkurang atau apa gitu? Ada step-step yang berkurang. Oh gitu? Ya dulu kan? Skincare gue kayak banyak banget buat pengantin. Sekarang kayak nggak banyak. Cuman satu step skincare, abis itu primer, terus dewy primer. Udah langsung masuk ke foundation. Kenapa? Ternyata prep dengan banyak dan sedikit itu nggak begitu gak berubah gitu banyak. Signifikan. Nggak signifikan, dan kadang lo nggak tahu penyerapan kulit si klien tuh segimana bagus atau enggak gitu. Kalau misalnya gue pakai banyak-banyak, terus ternyata penyerapan yang nggak bagus, ya gampang geser makeupnya. Geser. Benar-benar. Less is more ya dalam step by step ini menggunakan makeup gitu. Kalau dulu tuh kayaknya zamannya banget kita perfecting everything, kayak semua tahap tuh harus ada dari essence, dari sheet mask. Bersihin dulu, ini dulu, itu bener. Dulu. Kalau sekarang tuh banyak juga yang gue kayak tanya-tanya, iya gue udah gak seribet yang dulu gitu. Kayak gue sekarang lebih singkat gitu. Karena orang udah mulai skincare juga. Bener. Jadi mereka udah mulai take care of their skin. Jadi kita udah gak susah gitu loh. Kayak oh yaudah kulitnya udah better gitu. Ya. Paling gue pas trial gue bawelin aja. Ini kalau exfoliate nanti kamu di rumah exfoliate ya sebelum hari gitu. Jadi biasanya bahkan gue kasih kirimin link-link Shopee buat mereka belanja. Mereka belanja skincare. Soalnya kadang kan kulit agak menipu. Lu ngerti gak sih dari luar tuh kelihatan kayak kayaknya nih oke deh. Pas dipegang oh. Geradak. Iya, ternyata dia kering banget. Bener-bener. Ini masih pakai si double wear yang itu ya? Itu gue udah pakai kayak 4 tahun. Pengguna setia ya? Iya, kadang kalau misalnya udah makeupin buat pengantin, kita gak berani coba-coba terlalu bukan ganti. Saatnya ya untuk mau coba. MOP ya. Kemarin abis belanja 5 ini buat stok di studio gitu. The best ya, karena finishingnya lengket. Karena finishnya tuh buat makeup langsung kagak pakai drama nempel. No drama drama. No drama. Ya. Tapi ada nggak kayak klien-klien lo yang kondisi kulit apa nih yang nggak cocok kalau pakai primer MOP? Yang nyampein ke gue nih biasanya yang kulitnya kering tuh malah ngerasa nggak cocok nih pakai primer MOP. Itu mungkin kalian bisa kayak combine sama dong. Moisturizer benar. Iya bawahnya dulu. Kalau gue tuh biasanya ini step kedua. Jadi yang pertama tadi serum. Iya yeah, jadi karena si MOP ini kan lengket tuh. Dia tuh kan kayak mau ngikat sesuatu. Nah kalau surface kitanya kering dia jadi bingung nih mau nempel di mana gitu. Sebenarnya lebih ke cocoknya kayak ke oily skin sih. Nah gue semprot dulu buat dia agak sedikit becek. Ini pakai Jungsemul ya. Jungsemul. Yang Mist. 3-in-1 Boosting Mist Fixer. Oke, lanjut ya foundation ya. Biasa lo pakai apa aja nih kalau foundation? Kliennya. Klien gue nggak pernah. Gue pakai ini. Oh dia ada foundation kayak gitunya ya? Gue suka banget sih cushionnya si Jungsemul. Terus dia gini, lo pencet dia keluar. Nah tuh. Oh lucu jadi banget. Jadi dia sangat higienis. Gitu. Cocok banget sih buat MUA. Iya. Coba dilihat deh guys. Terus ini ada concealernya. Oh jadi dia 2-in-1. Nah ini tuh dia kayak pakai cartridge gitu guys. Nih. Dipencet tuh. Terus dia ada concealer yang shade-nya sama. Jadi buat orang yang spot-spot aja. Spot concealer. Wow. Jujur Jungsemul ini cushionnya aja bagus banget. Bagus banget. Fondi MOP nih. Iya. Gue selalu mulai dari bawah. Karena gue ngecek sama gak sama leher. Oh, lo tetap dengan urutan foundation dulu ya? Kan sekarang lagi zamannya kayak pakai dalam-dalam itu kan. Kalau gue personally, kan itu buat yang mau yang emang soft banget. Yang kayak aku gak mau kelihatan kontur, aku kayak yaudah gue pakein itu. Dan kadang kan lo udah terlalu terbiasa nih sama satu teknik makeup. Udah auto ya? Udah auto, iya udah auto banget. Jujur gue juga pas ngeliat si Mary Philips itu kayak bukan sesuatu yang gue baru tahu sekarang. Iya. Cuman gue baru tertarik sekarang. Karena cara
dia ngebawainnya tuh bikin gue kayak jadi menanyakan diri sendiri kenapa gue nggak menggunakan gitu. Kalau dulu tuh kita bahasanya kontur dalam, kontur dalam, blush dalam, benar. Yeah. Sempet jadi perdebatan ya kayak, buat apa concealer dulu baru foundation kan? Sedangkan kita mau nge-highlight sesuatu kalau ditutup lagi pakai foundation jadinya kan hilang gitu kan. Oke. Okay. Lanjut ke concealer. By the way, tadi lo sponge-nya nggak dibasahin ya? Gue nggak pernah basahin sponge. Iya ya. Banyak orang yang menganggap gue dosa sih nggak basahin sponge. Makanya gue bingung nih kayak. Sabukannya tuh kayak. Sponge kering, kenapa alasannya? Pori-porinya nggak kebuka. Jadi kalau misalnya sponge kering, pori-porinya tuh rapet. Jadi malah jadi lebih nggak makan banyak produk ya? Nggak makan banyak produk. Dengan ada pori-pori otomatis dia ngejiplak. Credibility-nya jadi lebih, iya. Iya, dia ngejiplak. Terus dia jadi lebih full coverage. Nah, terus sekarang gue pakai yang LN1. Terus ini pakai di 3 titik. 1, 2, 3. Baru di tengah-tengahnya deh. Tapi ya gue ngerasa, dulu gue orangnya tuh kalau dandan cepet banget. Tapi sekarang gue baru sadar yang namanya ngeblend and take time di foundation itu udah goes a long way banget. Sampai beres tuh kayak enak gitu loh. Berarti lo sekarang malah yang paling takes time itu di complexion? Iya. Kayak ngeblendnya tuh gila gitu. Kecuali concealer lo gak boleh ngeblend lama-lama, ntar hilang lagi. MUA tuh biasanya ada dua guys. Either lama di complexion atau lama di alis. Lo tau Barca, dia ngedandanin gue kayak literally 40 menit selesai semua. 40 menit kemudiannya alis doang. Oh iya, insecure banget. Kayak udah bagus. Jadi untuk perletakan concealernya di area dalam ya, karena lo sekalian sambil nge-highlight ya. Maaf banget gue boleh liat kaca dikit, tapi lo masih bisa liat diri lo gak? Bisa, gak apa-apa, mendingan lo yang liat diri gue sih. Benar. Jangan orang yang jadi gue ngaca. Nah, jadi gue ngaca. Dandanin orang sambil melihat kecantikan diri sendiri. Gimana sekarang lo struggle-nya sebagai mom, sebagai MUA, dan juga masih banyak bikin konten, belum lagi bisnis-bisnis lo. Gue give up di bisnis, jujur. Serius? Gue baru sadar, gue tuh bukan orang bisnis. Gue for sure bukan orang bisnis. Karena gue tuh orangnya yang suka nge-create, tapi gue gak suka maintain. Sumpah, sama banget sih sebenernya. Makanya gue kalau urusan bisnisnya pasti gue serahin ke laki gue. Nah benar, tapi bedanya gue tuh micromanaging orangnya. Gue emang kekurangan gue, satu gue sotoy. Gue kayak ngerasa gue harus in control atas segalanya. Jadi kayak misalnya gue serahin ke A gitu. Buat pegang bisnis gitu. Nanti gue bakal kepo juga. Pas kepo terus gue ngerasa, aduh kayaknya gue bisa kasih gini-gini deh biar gini-gini. Ngerti gak sih? Ngerti-ngerti. Jadi lo mau ngelepas juga lo kayak gak bisa ngelepas, tapi mau ngehandle juga lo gak suka gitu. Iya, iya. Jadi kan emang agak-agak chaos ya. Jadi beberapa kali gue bisnis, ya karena gue gak gitu suka ngejalanin, jadi lo malas ngejalanin kan. Dan itu bikin ke neglect aja bisnis lo. Jadi sekarang apa aja bisnis yang udah lo give up? Sasi bakal tutup nih. Mei. Jadi lu kalau mau borong sekarang ya. Borong. Soalnya kita udah gak bisa lanjut. Karena kebetulan partner gue juga sibuk banget orangnya. Oh my God. Dan kayak kita udah kayak. Sebenarnya itu kan bisnis pandemi ya. Itu bisnis yang menyelamatkan hidup gue. Dan bikin gue bisa lahiran. Sumpah. Sumpah pas lagi mau lahiran tuh saldo gue 20 juta. Oh my God. Sedangkan kayak di rumah sakit gak gitu kan. Karena unexpected kan gue covid pas gue hamil. Iya lo. Oh lo pas hamil covid? Pas hamil gue covid. Gue kena covid. Dan waktu itu PCR masih 3,5 juta sekali PCR. Dan gue 10 kali PCR. Gue udah habis 20 juta. Jadi gue sedangkan gak menghasilkan cong. Kan makeup lagi. Iya. Dan lo bener-bener fokusnya kan di makeup class, ngambil klien. Benar. Waktu itu sempet nggak ada klien juga. Gak bisa. Ya karena nikahan juga diurut ya orang-orang. Iya. Gak ada deh, jadi pelunasan gak ada. Kayak pokoknya sampai gue kan biasanya gue tuh orangnya ngurus keuangan gue sendiri kan. Jadi gue kayak biasanya nyatet gitu loh, kayak cost, kayak income dan lain sebagainya. Gue sampai udah malas lanjutin, saking kayak gak ada yang masuk. Kayak udahlah gitu. Nah terus habis itu Sasi itu sebenarnya nyelamatin tuh. Gue tiba-tiba, gue lagi di rumah sakit cong. Lagi besokannya udah mau di black nih. Untung kan kalau payment gitu kan pas kita check out ya dari rumah sakit. Terus gue ditransfer sama partner gue. Nih buat lo lahiran nih, keuntungan kita beberapa bulan terakhir gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa belojol. Cuman kayak kita udah tahu gak ada time is done gitu. Kita juga gak yang maksain juga. Gak apa-apa kalau tutup kan bukan berarti kita gagal-gagal banget. Itu emang udah it's a business for a season aja gitu. Jadi emang dari awal mentality lo untuk sambil Sasi ini emang bisnis untuk pandemi. Iya, berjalan pandemi. Hidup lah gitu. Udah itu jadi gue udah give up. Padahal tuh the best banget sih itu sambel. Iya, Kak, udah belanja. Dulu kita sering banget nyetok sambel Sasi, yang roa terutama sama yang awal tuh apa yang itu sambel apa sambel balado. Balado, sambel balado. Gue mau detach gitu gue dari segalanya. Udah bener-bener emang ya udah emang udah diniatin untuk let go aja ya. Iya, karena ya itu gue juga jujur banget nih di kelas gue aja tuh kayak udah sering apa ya? Ngawang gitu loh otak gue karena kebanyakan isi gitu. Apa namanya gue kan gak mau ya. Terus kayaknya udah umuran, udah di atas 30 lu kayak lebih gampang sakit gak sih? Ya Allah jadi tanya gue 2 minggu ini udah 2 kali diare.
Nah terus si pengantin gue ini pertama kalinya gue back to back karena ada apa salah satu pengantinnya itu udah mau banget sama gue udah lama banget. Jadi gue tuh orang nggak tegaan juga. Iya pastilah. Ini kan hari pentingnya dia. Iya ya udah deh dia mau gue dari lama ya udah. Jadi ambil tuh dua bride dalam seminggu hari Jumat sama Sabtu. Cong, abis itu gue langsung sakit. Oh my god. Gue langsung sakit dua kali bangun pagi. Jadi lo sekarang bener-bener bright seminggu sekali aja? Seminggu sekali, gue gak pernah ambil lebih dari sekali. Emang gue gak pernah ambil dari dulu, gak pernah ambil dua kali. Tuh minggu gitu gak pernah. Selalu sekali jatahnya gitu. Tapi lo kalau untuk konten-konten juga lo masih ini gak? As a content creator gitu lo masih kayak ngefokusin atau tergantung ada waktu atau kepengennya lo aja. Gua kalau konten masih ngefokusin juga ya. Kita kan maksudnya itu, mumpung masih muda bener. Masih bisa banyak yang dikerjain, kerjain sekarang gitu. Gua tuh mikirnya gitu. Gua tuh sekarang pengen aja misalnya abis ngajar. Gua ngajar tuh mulai jam 11. Selesai jam 4 misalnya 2 murid. So, abis itu gua konten sampai jam 7, jam 8. Itu nangis sih. Nangis kan? Ngajarin makeup tuh capek banget loh, guys. Gak usah ngajarin deh kalau kita makeup buat diri sendiri sama makeupin orang lain untuk acara penting itu tuh energinya beda banget keserapnya abisnya. Kayak atau enggak misalnya gini, misalnya nih mungkin lo kayak hari ini sekarang makeupin gue gak akan se-pressure lo lagi makeupin wedding ya enggak sih? Kayak energi lo pasti akan lebih abis walaupun tahap-tahapnya sama. Yes, itu tuh capek banget, jadi MUA tuh capek banget. Dan abis itu apalagi kalau ngajar, karena kalau ngajar tuh sambil ngomong, sambil ngajarin kayak ngoreksi biar orang tuh yang datang dapat ilmu. Abis itunya lo harus bikin konten, itu jujur capek banget. Belum lagi lo ada anak. Iya, abis itu baru deh main sama bocah. Belum lagi bocah nenen. Physically and mentally ya. Oke, jadi sekarang jadi sambal sasi udah lo let go. Tapi kalau luku lokal gimana? Ih, mau dong luku lokal. Ya, kita sambil makan luku lokal ini bukan karena ini punya Vina sih, tapi emang karena kita benar-benar pecinta luku lokal di sini. Iya, gue suka banget yang ini nih. Ini original. Ini yang original pakai oh, di enggak dipisah. Enggak. Ya udah enggak apa-apa. Biar kayak kalau keambil tuh bukan keputusan gue, oh, ngerti ya? Emang dari samanya. Jadi enggak terlalu feel guilty. Mau pakai si cream blush? Kita coba spill, ya. Spill. Yes. Kamu mau warna apa nih? Kamu mau warna soon. Ini sama ini. Oh, oke. Okay. Langsung udah tahu gitu gue mau warna apa. Spoiler alert ya. Spoiler alert ya. Enggak apa-apa. Anak-anak MOP enggak lagi. Ah, bisa stop enggak? Bisa stop enggak spoiler? Enggak bisa. Pressure-nya buat mereka. Wow. Sumpah. Aduh, gue suka banget ini bisa di-build. Cantik banget warnanya. Salah satu warna yang paling muda yang gue harapin jadi best seller sih. Ini bakal, gue yakin banget bakal jadi best seller. Sering terjadi. Sering terjadi ya. Di permakeupan. Nah, kalau makeup artist nih, kita gak bakal kelihatan kalau kita make mistakes. Oh enggak, emang sama aja. Chill aja gitu kayak. Gak boleh ketahuan kalau itu tuh sebenarnya kita deg-degan di dalam hati gitu. Bright gak boleh tahu, klien gak boleh tahu kalau kita tuh lagi dalam hati tuh. Anjir. Harus kelihatannya kayak, oh emang gue mau mix. Oh iya, emang gue contouring di sini. Iya, kenapa? Emang kurang tadi konturnya gitu. Itu juga gue selalu kasih tahu ke murid-murid gue. Jangan kelihatan panik ya, soalnya itu muka mereka, say, hari pentingnya mereka. Orang harus tahu ya selain iya. Cara makeupnya ya, tapi mentalitinya juga. Benar. Paling bagus itu adalah pengalaman sih, belajar itu dari pengalaman guys. Jadi semakin tinggi jam terbangnya, udah pasti lo akan semakin nyaman gitu, semakin santai. Walaupun gue tetap anxiety tiap hari. Iya sih pasti. Apa kejadian bright yang paling menegangkan buat lo? Ada beberapa kali yang dramanya di baju, dan itu bikin gue ikutan stres juga karena gue I feel them. Lo ngerti gak sih kayak baju my tuh bright, kayak gitu. Yang harus dipamerin banget iya, gak sih? Iya itu kan salah satu kunci ya, jadi iya. Makeup, hairdo sama baju. Di hari H. Dia gak suka bajunya, anjir oh udah pusing. Nah udah, everything is so well blended. Mantul. Tetap makan luku lokal. Terus sambil makan ya. Next is setting spray. Mau cobain? Pokoknya gue di sini tuh jadi makeup artist saya MOP hari ini. Nah oke. Jadi gue kalau setting spray di tengah, say. Oh di tengah-tengah. Di akhir. Before powder tapi after semuanya. Yes. Tapi lu di akhir nggak pakai lagi, nggak pakai setting spray lagi. Oh. Gue cuma buat ngeset sih yang krim doang. Oke, terus baru kita ke powder, say. Kalau compact powder lu masih pakai nggak? Masih banget. Oh pakai banget. Tapi nggak ke semua orang. Apa siapa yang orang-orang yang butuh? Yang butuh coverage. Oh oke. Okay. Masih baking gitu gak lo? Enggak. Udah enggak? Karena gue dari dulu tuh emang gue gak baking. Dari dulu gue gak baking karena gue tuh orangnya kulitnya kering. Jadi kalau gue kulit kering, dia itu langsung bisa patchy gitu kalau di kulit gue. Iya sih emang. Di under eye. Jadi kalau buat bright biasanya gue gak pernah. Tapi kalau kayak bright di oily skin gitu lo bake juga gak? Enggak juga. Oh gak pernah sama enggak, sekali ya? Enggak. Karena kalau buat gue itu, bake itu buat orang yang benar-benar puri-purinya cakep cong. Apa compact powder favorit lo
sepanjang masa. Masih MAC. Jadi memang dia legendaris ya. Iya. Loose powder gue pakai Mercury. Cuma dia doang yang air mata itu nggak geser. Oh ya, dia mamet banget nangis. Sih. Iya, karena dia ada bahannya itu yang itu banyak banget dia pakai, tapi emang dia jadi flashback. Oh, dia flashback dia, ya? Dia bilang dia emang flashback. Pas flashback juga kan semuka. Jadi flashback semuka. Iya. Oh, apaan nih lucu banget? Oh, Tom Ford ya? Bronzer. Cantik banget ya packagingnya. Iya, kayak super simple, hampir abis. Wow. Dia ada shimmernya, benar. Hmm. Terus dia pigmentasinya very low. Di mana nih area untuk lo nge-bronze and contour? Ada perubahan nggak dari dulu? Ada sih. Jadi gue tuh nge-bronze tuh pasti di sini. Di sini gue nggak bawa ke depan. Kecuali look malam yang resepsi, gue bawa bronzernya agak ke depan dikit. Oh, tapi kalau pagi gue di belakang doang. Ini gue baru pertama kali nih denger. Oh, jadi di sini. Di sini nih gue kayak ada. Segitulah gitu. Oh ya, bukan C. Biasanya kan orang C gitu kan ala-alanya kalau gini kan. Di sini malah kan biasanya. Nah, enggak, gue di sini. Oh, kenapa tuh? Kenapa kayak gitu? Karena ini area yang biasanya lu, you shadow, want to warm the skin, ya kan? Lu enggak mau nge-shape with bronzer. Oke. Okay. Jadi gue taruhnya di sini aja. Kalau gue taruh di sini banget, nanti dia terlalu warm. Jatuhnya kayak lu benar-benar habis liburan. Pengantin enggak mau kelihatan habis liburan. Maunya kelihatan kayak habis perawatan dan keratus ya. Bener, yang agak-agak bright putian gitu loh. Terus gue taruh di sini dikit banget gue. Kadang bahkan gue enggak kasih sedikit pun di atas. Gue benar-benar cuma di sini doang buat nge-blend sama si blush. Lucu loh, ini aku baru pertama kali guys, kayak bronzer di sini bentuknya O gitu. Jadi dia ngeblend banget sama si blush. Berarti lo karir sebagai MUA udah berapa lama ya? Udah lama banget ya? 12 tahun. Oke, apa nih sekarang kita? Ini gue pakai MAC. Yang NC shade NC15. Nah ini bakal gue berasa bakal kering banget. Gue selalu ngasih tahu ke bride gue, kamu bakal berasa kering dulu ya. Tunggu mateng ya. Dulu tuh pas gue pertama kali jadi makeup artist tuh orang belum percaya sama makeup artist gitu. Dulu kan gue di American. Sama teman-teman gue disuruh kayak, you get a real job lah, kayak gitu-gitu. Gue tuh sampai kayak frustasi, udah gue coba jadi waiter gitu. Terus gue pernah kerja di Orogold. Itu pertama kalinya gue jadi ngerti skincare. Gue disuruh baca satu buku semua tentang produknya, kenapa exfoliate tuh harus, ingredient siapa aja gitu. Jadi lo pertama kali tuh jadi makeup artist tuh di luar ya? Sebenarnya di Indo dulu. Di Indo tuh cuman masih pas lagi, masih ngeles-ngeles gitu kan. Dulu masih kuliah tuh di PH. Gue lumayan dapet koneksinya tuh kayak ke anak-anak di kafe pada mau photoshoot gitu kan. Gue pindah ke Amrik mulai lagi dari nol. Terus jadi lo di Amrik juga sempat jadi MUA? Jadi. Gila ya, jadi MUA juga. Tapi gila sih Cong. Wah, udah struggle Israel sama yang namanya cari klien di sana. Di, gimana tuh lo cara nyari klien ya? Mau tuh mau? Mau tuh mau. Sama gue harus set up page kayak ada namanya Yelp. Yelp ini tuh buat orang kalau cari makeup artist. Nyari-nyari sesuatu. Iya, nyari sesuatu, restoran, apa aja tinggal buka Yelp ini. Nah, gue harus masukin diri gue di situ. Gue harus make sure gue dapet a good review, harus 5 star. Karena kalau enggak orang takut jadi kan. Jadi meragukan. Bisa naruh foto portofolio juga di situ. Bisa naruh segalanya. Habis itu ya udah. Lo sambil kuliah di sana? Sambil kuliah, terus di sana tuh cari klien. Untungnya tuh di menurut gue di Amerika kan banyak orang-orang independen ya. Jadi gue ada namanya Model Mayhem website. Lu tuh kayak orang tuh bisa nyari gitu, misalnya lagi casting, kita sebutnya casting. Casting makeup artist gitu. Jadi gue tinggal apply gitu. Oh, malah lo yang apply. Iya, gue yang apply gitu. Baru abis itu orang mau pakai gue. Deg-degan anjir, sumpah. Vina did such an amazing job on my makeup for my wedding test. You're so sweet, couldn't recommend her enough. You will look incredible. Cuman banyak lah. Tapi agak traumatis juga tau. Makeupin bule tuh deg-degannya tuh beda, Cong. Beda karena lu, you don't know what to talk about. Karena kayak somehow lu beda. Lu gua beda culture juga beda ya, culture. Kayak takutnya kalau kita terlalu banyak ngebahas apa. Nggak ngerti kayak apa sih lo. Ini tuh bukan hal yang harus dibahas. Iya. Yang kayak gitu-gitu, jadi gue gak bisa SKSD gitu. Abis itu pas lo udah mulai di Indonesia, lo udah gak ada pikiran untuk kayak give up jadi MUA atau sampai sekarang masih suka? Dulu sih sempet ya, makeup jenis makeup gue tuh beda sama orang Indo ya kan. Gue dulu tuh kontur gue kenceng banget, yang kayak gitu-gitu. Lo zaman dulu lah, zaman dulu 2016 zaman Anastasia Beverly Hills banget, tech even style makeup gue tuh kayak gitu. Karena dulu tuh gue ngeles di LA sama namanya Tamana Roshan tuh, Dress Your Face gak sih? Dress Your Face tau. Ya gue dulu ngeles sama dia private. Jadi style gue kayak dia, nah orang Indo gak biasa. Nah gara-gara itu
jadinya gue sempet lah ada yang bilang kayak dapet hate comment lah basically gitu kan, kayak ini makeupnya tebel banget kayak gitu-gitu, yeah, intinya gue di inilah kayak konturnya nggak ini nggak rata apa nggak ngeblend kayak gitu-gitu, ada yang negatif komen gitu. Itu gue down banget, gue sampai telepon bapak gue nangis, gue udah nggak mau lagi jadi makeup artist, gue bilang nggak tahu, gue down banget aja. Terus bokap gue kayak bilang, eh, kamu satu dapet satu negatif komen tapi banyak positif, lu kenapa nggak fokus ke positifnya, bokap gue bilang gitu. Terus kayak langsung ya udah deh lanjutin gitu. Sekarang lebih fokusnya itu ke MUA-nya atau jadi sebagai content creator-nya? Gue MUA-nya sih. MUA-nya ya? Karena kayak, gak tau ya, gue ngerasa gue tuh kayaknya ya udahlah sampai gue 65 tahun lah gue jadi makeup artist kalau selama pinggang gue belum patah. Makeup artist begini. Encok. Encok, Pak. Next kita akan masuk ke mata dan kita akan pakai How to Holochrome Mother of Pearl X Texaberio. Sekarang kita akan pakai warna apa dulu nih pertama? Ini dari yang warna popping dan aku bakal pakai shade yang ini. Oke. Pink. Apply ini ke seluruh kelopaknya ya. Oke. Ini untuk eyeshadow-nya juga lo cuman pakai yang tadi aja ya. Maksudnya enggak ditambahin concealer atau base lagi gitu ya. Lebih natural aja natural sih sebenarnya. Ya. Kalau misalnya gue pakai base dulu, walaupun emang warnanya lebih keluar, tapi gue tuh ngerasa jadi lebih susah di blend, dikit gitu. Kalau ini walaupun bisa di blend, tapi dia kayak lebih langsung nyatu sama warna kelopak asli gitu ya. Warna kelopak asli, benar. Nah. Wow. Warnanya cantik banget, jadi gue suka buang ke belakang. Iya ya, gue baru sadar itu warnanya cocok banget buat jadi base. Terus gue bakal pakai warna yang lebih gelap. Jadi gue tuh punya rumus buat eyeshadow. Buat mempermudah orang bikin eyeshadow ini yang selalu gue ajarin ke murid gue. Oke. Ada 4 step gampang. Yang pertama eyeshadow warna terang. Yang kedua eyeshadow warna gelap. Yang ketiga shimmer. Yang keempat itu step centil-centil. Itu sparkle-sparkle. Iya, mau eyeliner ya. Bikin pakai eyeshadow. Pokoknya lu apa aja lu mau deh. Tapi yang 3 step pertama ini yang crucial. Yang bikin orang tuh kayak jadi mempermudah. Karena orang bingung, apa dulu ya? Mulai mana? Nah tadi tuh warna terang tuh. Warna terang all over the lid gitu. Warna ini nih guys. Itu di seluruh kelopak dan di bawah. Aku pakai yang bawah dulu. Jadi dipakai yang atas. Semua yang warna di atas diaplikasiin ke bawah juga. Ke bawah juga. Jadi matanya nggak sembab gitu loh. Kalau udah di bawahnya juga udah ada. Sekarang kita step kedua, yang warna yang lebih gelap. Oh, yang dark brown ya? Yang dark brown. Dari ketiga palet ini, mana yang paling lo suka paletnya? Wih, tapi warna ini kok cantik juga. Ntar gue jadinya ini deh warna lebih gelap. Jadi biasanya gue soalnya warna hues-nya tuh mirip-mirip. Berarti kalian harus punya tiga-tiganya ya. Ini yang blazing, aku bakal pakai yang ini nih. Kan warnanya satu undertone ya. Undertone-nya sama, jadi aku bakal pakai ini. Yang merah, yang agak merah. Aplikasiin di kelopak bagian bawah, jadi nggak keseluruhnya lagi. Dari tengah, baru blend ke belakang, abis itu ke depan, abis itu blend ke atas. Berarti kalau lo bisa banget pakai kayak eyeshadow quads gitu ya? Bisa banget, kan emang ada step shimmer itu kan. Baru tinggal blend dikit aja, pakai warna yang sebelumnya di sini. Step yang kedua lagi masih yang gelap di bawahnya. Kira-kira apa sih yang paling ngaruh banget, yang apa harus beda banget gitu makeup yang untuk wedding sama yang untuk editorial photoshoot? Beda banget. Kalau editorial photoshoot tuh nggak boleh pakai powder banyak-banyak karena pori-pori lu jadi hilang. Oh iya sih, memang harus kelihatan ya pori-porinya ya? Iya, kan kayak lebih detail kan soalnya. Kalau sama bedak tuh langsung udah hilang shine-nya dan udah nggak bisa dibikin lagi. Boleh bedak tuh ditaruh di area tertentu aja, kayak di sini doang nih. Biasanya biar shine-nya nggak ada. Berarti lebih perbedaannya di complexion ya, sama contour gitu-gitu ya? Iya. Gue karena kan gue kalau photoshoot kan 99,9% gue dandan sendiri kan. Jadi kalau makeup gue yang dulu itu sering banget gue dikomplain sama fotografer. Karena gue nggak ngerti kan, kayak ya udah gue biasa juga foto sendiri bisa gitu kan. Ternyata pas gue liat hasilnya, oh gue ngerti sih kenapa lo komplain. Ternyata memang beda banget. Walaupun bisa aja gue bikin hasil makeup yang sama nih kayak yang biasa gue bikin, tapi cara untuk ngedapetinnya jadi beda banget. Benar. Emang karena kalau kulit udah dibedakin nih, kan lo ada bisa ada tekstur kering dikit. Iya. Benar. Lihat atas dikit. Oke, ini udah step 2 ya dari tadi ya. Sekarang bakal step 3 nih, shimmer time. Shimmer apa nih yang akan kita pakai hari ini? Pertama, aku bakal pakai yang Oke. Yang gua bakal pakai yang warna ini nih. Iya. Shimmer di depan dulu. Wow, cantiknya. Makeup lo kan lebih ke arah natural glam, tapi kok orang bisa berubah banget ya?
mukanya. Selalu semua yang lo dandanin tuh kayak dia tapi bukan dia gitu. Ngerti enggak? Iya. Apa yang bikin lo jadi beda banget tuh biasanya permainan di mana mata? Permainan di mata, bulu mata. Sama kontur hidung lo sama bibir bikinan lo deh. Bibir. Itu ciri khas banget ya. Iya, bibir gue pasti tambahin, kontur pasti gue kecilin hidungnya tuh kayak shape-nya tuh agak kayak tanda seru dikit gitu loh. Kontur pipi gue juga enggak terlalu mendok banget sih sebenarnya. Gue nggak nge-shape banyak kecuali bibir. Bibir tuh ngubah banget. Iya, bibir sih memang kayaknya. Gue perhatiin tuh orang kayak jadi abis oplas gitu loh kalau lo dandanin. Jadi kayak muka dia. Tapi ada apa nih yang bukan dia gitu? Kadang tuh ngerasa gue aja sebenarnya agak template misalnya. Jadi kayak sebagai MUA tuh pasti punya template, tapi template-nya juga ada template A, template B, template C gitu. Tapi kemudian orang tuh bisa kayak ini dandanannya Vina ya. Iya, gitu. Bingung ya. Kadang gue juga bingung sih kayak kok orang bisa tahu itu makeup gua gitu. Tangan sih. Lo mau belajar makeup class sama siapapun, in the end nanti ada hasil tangan lo itu. Iya. Yang orang lain enggak bakal bisa sama. Ini gua mau pakai ini ya. Galau kan? Gua mau. Apa gua campur ya? Silakan. Mau lihat dulu kalau gua campur. Gong ya. Ah, pasti cantik nih, cantik banget. Sebel deh. Oke, kita campur, say. Ini cantik banget nih. Jadi yang ini campur yang ini, guys. Ungu sama ungu ini, chrome sama yang glitter. Nah oke, gue pakai ini shimmernya, gue dab di tengah. Wah gila, dia benar-benar mateng banget ini. It's a blue moment. Blue purple-nya cantik, Paul. Jadi shimmer ini kena di titik gue bebas, gue mau pakai apa aja. Yang penting dia shimmer, jadi dia pesta. Bagus deh ini eyeshadow-nya. Oke, jadi abis yang blue dikasih yang sparkly glitter ini. Bagus banget. Terus mari kita bikin. Ih, cantik deh warnanya. Bener, vibe-nya Ariel langsung. Iya ya. Iya. Kayaknya kalau menurut gue, orang tuh first impression kalau ngeliat MUA tuh hasil bulu matanya gak sih? Bulu mata tuh penting banget sama alis. Gue dulu itu sebelum gue tahu jahit mata, gue selalu bikin bulu mata tuh 4. 4 tumpuk. Iya, 4 tumpuk. Emang semakin ditumpuk makin bakal semakin kelihatan rapi kan atasnya? Iya, benar. Nah, pesta kan lo di situ di kelopak party dia. Sekarang baru pakai eyeliner. Nah, biasanya gue eyeliner baru step yang keempat. Tapi gue biasanya suka itu jadi kayak finishing. Finishing ya. Apa yang kurang, apa yang mau gue tambahin gitu. Biasanya lo lebih suka pakai eyeliner yang kayak apa, spidol atau gue ini, spidol. Spidol. Lebih rapi aja. Buat gua di waterline atas bisa kayak gini. Bisa. Tuh, bener-bener bisa. Nah, gua biasanya eyebrow tuh bener-bener terakhir. Closing. Iya, closing. Jadi kita tumpuk dua aja deh. Ini gua udah jahit satu ya. Oke. Okay. Tuh. Rapi kan kalau dijahit, rapi. Tapi tadi gimana tuh ya cara jahitnya? Kok lo gak kayak dari bawah, dari atas tapi langsung dijepit lagi gitu ya? Iya. Jadi pasang bulu mata agak di atas gitu. Iya. Terus nanti dijepit. Iya. Diituin. Iya, jadi kagak. Tapi ini kayaknya buat orang jago sih. Jujur gue ngebayangin kalau gue yang lakuin, akhirnya kelopak gue ikut kejepit. Sebenernya jadi sengklek. Di eyelinernya gue pakein tuh. Silem. Silem. Jadi nanti nempelnya agak di atas eyelinernya. Iya, terus gue kenain dikit ke bulu mata. Terus baru pakai ke sini. Tadi gue udah pakein sih, terus gue tambahin dikit lagi aja. Ini apa nih lem bulu mata rekomendasi lo? Expert. Oh, expert. Makeup artist Indonesia pakai ini itu doang. Oh iya. Apa produk MOP yang paling lo enggak suka? Aduh, Cong. Pressure. Aduh. Eyeshadow, eyebrow, brow cara, foundation, concealer, primer. Berat banget beneran. Gimana ya? Soalnya gue pakai semuanya. Yang your least favorite foundation. Foundation ya, karena bergetar ya hati ini pada saat tumpuk mau mencet. Mencet. Gue juga gitu selalu ya? Tahu yang setiap orang review kayak, "Oke, aku mau pakai ini." Oh, jadi ini lo bulu matanya lo kasih eyeliner ya. Iya. Jadi gue instead of pakein mascara, gue pakein eyeliner karena lebih enggak ada isinya gitu loh. Enggak ada isinya benar. Cuman jadi lebih pekat aja ya warnanya. Ini sih attention to details yang bisa merubah kualitas makeupnya ya. Bener. Nah ini aku pakai Scott ya. The difference. Lihat. Emang lo gak pernah pakai Scott? Jarang. Biasanya kalau ada MUA hits aja, gue pakai Scott. Nyaman? Nyaman. Okay. Eyeshadow-nya lo bener-bener kayak Ariel sih. Iya gak sih? Gak sengaja iya, lagi. Iya, gak sengaja. Hari ini rambut juga tadi juga gak kepikiran Ariel ya. Iya. Oke, pakai terakhir ya eyeshadow yang tua, coklat. Okay. Dari yang ini. Terus, gue bikin eyeliner tapi dipakai eyeshadow. Gitu dulu.
langsung kita ke alis ya. Sebenarnya ini paling cocok sama warna rambut lo. Tapi sama warna rambut alisnya jauh ya. Jauh. Jadi kita yang sama aja mau warna rambut alis ya. Gue cobain pakai Riva ya. Oke. Dulu awal-awal pakai ini gue kayak bingung banget caranya pakainya, kenapa sih gue nggak suka gitu kan? Ternyata gue harus giniin terus sampai dia mengering. Jadi agak kering dikit gitu. Oh, iya. Ini jadi putih banget ya warnanya. Hmm. Terus baru lo pakai si full. Menurut lo kalau buat MUA packaging dari produknya ngaruh nggak sih kayak? Desain packagingnya tuh jadi bakal jadi consideration gak sih MUA, ya kan? Karena itu yang klien lihat kan, gitu. Oh. Jadi biasanya makeup artist jarang banget pakai yang misalnya pakai juga professional image kalau yang professional image yang gold, ya, hitam, gitu ya. Biasanya makeup artist itu nggak semua sebenarnya makeup enthusiast. Kayak makanya profesional, kadang nggak ada passionnya di situ. Gitu, beda sama makeup enthusiast. Mereka seneng, kayak mereka emang ada passion di makeup. Jadi mereka kayak, okay, gue mau makeupnya kayak ada reason behind packaging yang kayak gini ngerti gak sih? Iya. They care to know more gitu. Tapi biasanya makeup artist yang penting produknya bagus, terlihat profesional itu, serius, terlihat serius. Okay. Mereka lebih taken seriously gitu.